Ada orang kadang-kadang mengharap sesuatu yang muhal, yang mustahil di atas dunia ini. Apa? Ketenangan hidup di atas dunia. Enggak ada. Dari dunia maksudnya ya. Dari dunia. Artinya tanpa ada kamu itu beribadah, berzikir, kamu akan bahagia. Itu adalah mustahil. Tanyakan kepada orang yang punya villa banyak. Enggak pernah sumpek kamu. Kadang-kadang lebih sumpek dari ente. Yang mobilnya 7, apalagi kalau sudah krisis. Biayanya lebih gede. Yang rumahnya ada 8, kalau sudah krisis. Biaya rumahnya lebih gede, tambah sumpek. Tambah sumpek. Justru kadang-kadang tidurnya orang tukang becak lebih nikmat daripada tugangnya tidurnya direktur, saudara. Kenapa? Orang tukang becak punya 20.000 sudah bisa tidur, alhamdulillah nasi goreng nih sama teh 1 gelas, tidur ngorok, saudara. Ini punya 20 juta, 200 juta masih mikir, nggak tidur kecuali dengan pil tidur. Itu pun mimpinya menakutkan kadang-kadang. Kenapa? Bangkrut mimpinya. Karena itu, jangan Anda hidup di atas dunia untuk senang-senang. Bukan itu kesenangan. Kesenangan nanti ada di akhirat. Di sini perjuangan. Di sini kita ada perlawanan. Allah sediakan musuh bagi kita. Ada setan, ada nafsu, ada dunia, ada itu semuanya harus kita hadapi semuanya, saudara.